لله الذي جمعنا لذكر سير النبي محمد والذي أحفظنا بالشوق والمحبة والجنون والفناء بمحمد. اللهم صل على سيدنا محمد غنائي فقري وحياتي روحي وسروري قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, terkhusus guru kita bersama ada ilallah Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Abdul Gadir Al-Sagaf. Kita angkat tangan kita semuanya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa khubur bijahi maulana Muhammad. Dan juga saudara saya guru kita Gus Toha, para pejabat, Bapak Bupati, Bapak Sanusi, Bapak Danrem dan jajarannya semuanya yang hadir di sini, terkhusus juga kepada Bapak Lurah Mahdi sebagai penyelenggara acara ini. Semua yang hadir di sini, atallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Habib Syekh, selagi para umara bergabung dengan para alim ulama, selalu bersinergi dengan alim ulama, Indonesia akan aman, saudara-saudara. Dan saya tertarik ini yang ada kan Bapak Lurah ini luar biasa ini. Sedikit saya akan bawakan satu riwayat. Pejabat-pejabat yang betul-betul di hatinya ada Muhammadur Rasulullah, yang pertama kali mengadakan acara maulid, yaitu Sultanul Malikul Mudhaffar alias Kukuri di daerah Irak di tahun 600, saudara-saudara. Ketika itu beliau keluarkan uangnya untuk menghormati Nabi, untuk ta'zim kepada Hadratul Rasul. Kalau di zaman kita ini sampai miliaran, saudara-saudara. Hormat ta'zim kepada Sayyidul Wujud, mengadakan acara maulid Nabi, maaf-maaf kalau baju beliau sendiri yang dipakai masih mahalan tukang becak, saudara-saudara. Tetapi untuk menghormati Sayyidul Wujud, untuk menghormati Maulana Muhammad, beliau keluarkan miliaran. Apa yang terjadi? Tidak ada satu tempat, entah di Indonesia, entah di Asia, entah di Afrika, entah di mana-mana, mengadakan acara Maulidur Rasul secara besar-besaran kecuali Sultanul Malikul Mudhaffar, pejabat yang adil yang ada di daerah Irak, mendapatkan thawab karena beliau orang yang pertama kali mengadakan acara Maulidur Rasul Maulana Muhammad secara besar-besaran, saudara-saudara. Ini Nabi lain dari yang lain, saudara. Kalau bermatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Adha minni wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.